Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Ipul Bari petualang, guys, dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya berada di pondok hutan nih untuk muat buah sawit. Tapi sebelumnya nih, saya mau. Halo, apa kabar bro? Kita ngopi dulu sebelum kita masuk hutan. Ini banyak sekali itu, bukan padi itu panen. Ini seperti ini teman-teman. Padi super top, super mewah. Ini pakai lanjung teman-teman. Ini pas waktu panennya ini pakai lanjung bawanya. Pakai yang kayak gini nih, kayak gini. Kita ngopi dulu. Sudah. Kita agak modern sedikit ini pakai apa namanya? Rinai. Ngoru-ngoru. Klek, udah belum sih. Nanti kebakaran. Gelas besar, guys. Ngopi dulu. Gelas besar. Nah teman-teman, ini dapurnya dan saya mau bikin kopi dulu nih teman-teman. Mau bikin kopi, kopi apa sih ini ya? Kopi hitam pokoknya. Nah setelah ini nanti saya mau ke hutan dulu sebentar, lihat-lihat apalah, cari-cari apa gitu kan. Nanti habis itu saya langsung muat buah sawit teman-teman. Ya. Uhuy. Ngopi. Ketenangan tiada tara, ngopi dulu. Ho. Aduh. Ini teman-teman, kemarin habis panen sawit juga tuh, lihat sawitnya banyak. Tuh sawitnya banyak. Hutan mau kair dulu. Ini hutan yang dekat sama apa namanya itu nah? Dekat sama kebun sawit. Hutannya dekat sama kebun sawit. Tapi ini pengen minum di tempat kayak gini teman-teman. Tuh. Aduh. Tapi ada ikannya tuh. Tuh. Ada ikannya tuh. Tuh. Kecil. Coba kita ambil. Mau nggak dia? Halo ikan. Halo ikan. Mana ya tadi ya? Mana tadi ya? Halo ikan. Oh ini ikan nih. Lari dia ke sana tuh. Tapi biarin aja. Biar dia besar di sini. Buat teman saya di sini teman-teman. Mana kamu? Hey. Biarin aja lah. Biar di sini teman-teman. Biar apa namanya besar di sini nanti. Bisa buat sarapan nanti kalau kapan-kapan udah besar. Airnya jenis sekali airnya teman-teman. Nah teman-teman, ditunggu sampai sore mobilnya belum datang juga. Mungkin esok hari dan saya harus bermalam di rumah ini teman-teman. Bermalam dulu dan saya di sini sama kakek teman-teman. Sama kakek di sini sambil apa namanya pokoknya tidurnya di sini. Pokoknya enjoy, asik, aman pokoknya di sini teman-teman. Ini pondok rumah hutan yang memang untuk di kebun sawit ini. Jadi saya harus apa namanya tuh nah, saya harus tidur di sini sementara saya harus menunggu muat buah sawit ini yang ada di depan itu tadi teman-teman. Goreng ikan lotus.
goreng ikan mas meletus. Nah, akhirnya pagi muncul juga dan mobilnya sudah datang. Kita lalu akan melakukan aktivitas yaitu muat buah sawit yang super top, super ngoru-ngoru. Nah, ini saya ditemani sama kakek, pemilik lahan tentunya, sama kakek ya, kakek orang Dayak sini. Dan ini anaknya tuh yang ngacung-ngacung tuh yang gendut noh, anaknya. Kita mau muat dulu teman-teman. Nah, seperti apa muatnya? Yuk, pokoknya semangat, semangat top, semangat jos. Satu persatu dimasukkan di atas talang ini teman-teman. Nah, ini talangnya seperti ini dan masuk langsung ke dalam bak mobil. Untuk buahnya sendiri ini sudah 5 hari atau 4 hari ya, lupa saya. Sekiranya kayak sampai 4 hari karena waktu itu ada kendala di perjalanan si mobilnya mereka, si pengangkut ini teman-teman. Duh, tuh satu-satu masuk, glundung, satu-satu masuk tuh, glundung. Aye, nanti Ipul Bahri juga mau bantu-bantu juga, enggak sekedar kayak gini pegang kamera aja. Aduh, enggak jelas sekali. Namanya Ipul Bahri petualang, guys. Oi. Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, di tempat kalian itu ada enggak buah apa namanya? Pohon-pohon sawit yang buah-buahnya itu masih ukurannya masih segini-gini. Ini entah kenapa ukurannya tuh nggak terlalu jumbo-jumbo kayak yang punya orang-orang di luar sana, teman-teman. Nah, tapi ya agak mendingan lah. Kita tetap bersyukur, tetap senang, tetap menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Tuh, yang itu tuh dibagi dua saja. Ratakan ke Mang. Woi, ratakan. Udah aja katanya. Udah aja. Ya, sip. Aduh, pasang yang satu lagi. Yuk.
Ini mobil yang ini teman-teman mau dipasang di sini langsung tempat biar enak kayak tadi. Woi. Wan 045. Yuk. Ya, kasih dekat lah, Mang. Kasih dekat lah. Cepir, Mang. Ber. Rata, Mang. Masih jauh dari rata. Brondolnya banyak, brondolnya. Thank you.
Hampir selesai. Oh, sudah selesai. Supirnya, guys. Rocker. Supir rocker, guys. Nah, nih. Hati-hati di jalan, emang, lah. Oke. Wes. Dua mobil. Apa nama enggak, YouTube-nya? Punya aku Ipul Bahri. Ipul Bahri. Buat ke... Berarti nanti nih diposting di YouTube nanti nih. Iya, Ipul Bahri. Buat kalian semua yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Udah kaya juga aku nah. Nah, tuh teman-teman mobilnya dua nih. Tuh, ayo. Yo. Prakir. Wuh. Klek. Ayo. Good. Tuh, oleng-oleng guys.